Halo guys, ini suasana di kebun jagungnya Enceng Daddy. Abah lagi apa? Lagi ngasih makan ikan lele nih. Lagi ngasih makan ikan lele. Ikan lele guys. Tapi gak kelihatan. Kolam sedikit dimanfaatkan untuk tanam ikan lele. Halaman rumah sedikit ada tanam jagung, singkong untuk mengisi waktu sore-sore aja nih. Oh iya. Jagungnya masih belum mateng. Bukan mateng atau kalau mateng mah digoreng. Belum tua gitu loh. Oh iya, belum tua. Suasana di sawah sana tuh indah banget tuh. Pokoknya kita pantang menyerah terus ya. Pantang menyerah. Apapun yang terjadi tetap oi oi. Hai guys, so ini kakak Rani. Halo. Anaknya Teteh yang nomor 3. Nomornya 3. Tapi keliat buruk-buk. Udah geningan parum semua. Bukat gini. Para mitra kaundang, kocapkeun panon poe moncorong di belah wetan. Cahayana sumebarannya angan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nupate malanjeng pada baturna. Cai ibun masih keneh ngagarenang dina tungtung daun. Sing ingat, urang Sunda mah hade tata, hade basa, sing bisa jadi contoh kabalarea, jaga lampah, jaga lengkah, ulah sagawaya, sidik, harta, tahta, ukur nu maha kawasa, ulah pedah cicing di luhur, hirup kalah jadi takabur. Thank you.
Bagaimana perasaan Bapak setelah Treni pulang ke Blitar? Oh, ada yang ditanyakan ya? Oke. Begini guys, setelah Treni datang ke sini, merasa bahagia, terharu, dan juga bersedih. Tetapi setelah pulang ke Blitar ya, itu juga masih tetap bersedih, tetap juga terharu, tapi bahagia. Kenapa bisa bahagia ya? Karena selama ini setelah beberapa puluh tahun jauh dari anak gitu kan, bahkan mungkin kalau memang di pikiran mah tidak merasa apakah ketemu lagi, tapi alhamdulillah saya ketemu, jadi sekarang bahagia gitu. Setelah dia pergi, mudah-mudahan aja mereka di sana dan kena sehat walafiat, masuk anak-anak cucu aku juga gitu. Terus apa lagi yang ditanyakan? Keseharian apa Bapak selama ini beraktivitas? Nah ini masalah keseharian, memang kalau Bapak ini sejak dulu ya di tanah Jawa ini, jadi ya Pulau Jawa lah gitu kan, tidak punya pekerjaan yang tetap selain dari bekerja sebagai ojek online gitu. Tapi ya sekarang lagi sepi gitu. Walaupun sepi tapi tetap aja dijalani karena memang ini salah satu pekerjaan bagi Bapak ya, hanya sebagai ojek online ataupun ojol ya, sebagai driver lah gitu kan. Terus sekarang Bapak di rumah dengan siapa saja? Oh kalau di rumah mah yang jelas masih tetap aja banyak gitu kan. Nggak, tapi nggak sebanyak waktu datang training di sini ya. Sekarang di rumah Bapak dengan si bungsu ya. Si bungsu itu yang namanya Nia Nusia, yang masih manja-manja ya gitu ya. Dan juga bersama kakaknya Trena yaitu Jayanti. Dia itu salah seorang apa namanya ya, ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga bagi anak-anak, kedua anak-anaknya, karena dia itu single parent gitu dan masih punya dua anak ya. Dan juga dengan mamah barunya Trena. Jadi ada 6 orang lah gitu di sini. Tidak sendirian ya. Ya. Hanya mungkin itu aja yang